Yo, halo cuy. Kali ini gua mau share ke kalian update cheat 60 FPS atau cheat untuk menambah FPS di game Mortal Kombat Shaolin Monks ya. Nah, itu kan gua kemarin udah nge-share yang cheat untuk menambah FPS yang versi 1 ya. Nah, ini yang ya bisa dibilang untuk versi kedua gitu. Oke, langsung aja cuy untuk cheatnya. Nanti bisa kalian download di deskripsi ya. Mana ini? Ini langsung kalian ekstrak aja cuy. Ini ya yang cheat 60 FPS versi 2 ini. Langsung kalian ekstrak aja ke Android data Aether SX2 file cheat. Nah, kalian ekstrak di sini dan untuk passwordnya ini dia cuy. MKSMV2. Nah, itu ya untuk passwordnya. Langsung oke aja. Nah, kalau udah, langsung kalian cek cuy apakah udah masuk cheatnya. Nah, ini ya cuy, cheatnya udah masuk. Ini gue tambahin cheat debug mode ya. Untuk kalian yang gak mau pakai debug mode, nanti bisa kalian hapus aja ya, oke? Dan ini gue mau ngasih tahu ke kalian, ini cheat yang paling berpengaruh tuh yang disable karakter skinning ini ya. Disable karakter skinning itu yang paling berpengaruh cuy, bisa menaikkan FPS gitu. Dan untuk yang bawahnya itu ya untuk tambahan aja sih, ini yang paling ngaruh itu yang disable karakter skinning ya. Jangan kalian hapus yang ini ya cheatnya. Oke, langsung kita coba aja cuy. Oke cuy, ini langsung kita coba ya kan. Langsung dicoba saja cuy. Nanti kita juga tes lawan si 3 biduan itu ya. Sama melawan Shao Kahn coba nanti. Ini kita tes di awal stage dulu coba. Itu gue kemarin recordnya pakai HP lain cuy. Ini pakai recorder, screen recorder, kayaknya bakal agak turun dikit FPS-nya cuy gitu. Jadi ya wajar ya kalau FPS-nya mungkin agak ngedrop dikit ya. Nah, tuh tadi ngedrop dikitnya. Coba kita pakai resolusi 2 kali cuy, kuat apa enggak sambil record gitu. Kalau tanpa record ini kuat cuy. Pakai resolusi 2 kali, pakai cheat ini. Ini pakai resolusi 2 kali masih oke sih cuy. Di tempat ini gitu ya. Kalau di tempat-tempat yang apa kayak berat gitu di lawan pas lawan 3 biduan itu kalian pakai satu kali aja cuy. Di sana soalnya berat tempatnya cuy. Nah, di sini pakai resolusi 2 kali masih ngangkat cuy. Oke, udah habis ya. Mana lagi? Mana? Woi. Woi, oh itu. Langsung eksekusi aja cuy. Tanpa berpikir panjang langsung eksekusi aja. Crot crot. Boom. Ini lagi ambil. Nah, cuy, nih. Masih agak sedikit ngedrop ya pakai resolusi 2 kali. Gua pakai 1 kali aja cuy. Soalnya ini sambil record cuy. Kalau tanpa record itu sudah pasti lanjai di sini cuy pakai resolusi 2 kali di HP gua ya. Wah, gua sembur lu mampus. Scorpion, oke. Boom. Mana? Udah belum? Udah cuy, coba kita tes melawan 3 biduan ya cuy. Mana nih? Nah ini cuy. Kita tes melawan 3 biduan. God mode on. Nah,
Buset, kenapa ini kok ada L1? Kenapa ini? Ngebug anjrit. Kenapa pula ini ada L1 cuy? Gak usah pakai Godmother deh, gak usah. Malah ngebug cuy. Yaudah kita pakai brutality aja, langsung kita eksekusi. Crot 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 crot. Nah gitu, ngapain lama-lama ya kan. Nah ini cuy, di sini kayaknya ini agak ngedrop dikit sih. Soalnya ini di record cuy. Nah kalau yang cheat yang versi 1 itu, gue kan ngerecordnya pakai HP lain cuy. Jadi ya lancar-lancar aja gitu kemarin. Coba agak ngedrop gak? Nah ini cuy agak ngedrop dikit ya. Agak ngedrop dikit ya. Tapi ya overall masih lancar cuy ini sambil record ya. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Ini iya masih lancar cuy lah sambil record gini. Ini kalau tanpa record udah jelas lancar cuy. Yang di versi 1 aja udah jelas lancar itu cuy. Ini kan udah update gitu cheatnya, versi 2 tambahin itu. Oke sini loh. Mampus. Oke, sini lu jadi. Sering. Buset, ditangkis. Sering ditangkis terus anjrit. Oke udah.
Satu lagi kepalanya cuy. Mantap. Oke, kita gas melawan si kunyuk sahok kan cuy. Kemarin gua gagal anjrit. Mati udah HP-nya jatuh si kampret. Oke. Mana si Scorpion nah. Woi, tunggu dulu lu. Sini lu. Crot 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 crot. Nah. Oke. Sini ada mekanik crot 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 crot. Nah. Gua tidak terkalahkan, cuy. Crot. Mampus. Kanan kiri atas atas bulat. Nah, ini cuy. Mantap, cuy. Kita lihat dulu sebentar. Mana? Nah, ini enggak tahu cuy kalau di versi 1.276 ini kalau cutscene itu hitam cuy, cuma hitam doang gitu. Enggak tahu kenapa dah. Di versi sebelumnya itu aman cuy. Ini emang tidak recommended cuy versi 1.276 ya. Ya udah, ini mungkin cukup segini aja video ini. Thanks buat kalian yang udah nontonnya and see you in the next video. Dadah.